Mbak Iva, ini akan dijalankan ini, Mbak. Iya Mas, udah ready. Nanti tumpeng-tumpeng raksasa sudah bisa dilihat dari kejauhan ya. Akan diarak bersamaan menuju ke titik kumpul namanya Punden. Ini berarti sedekah bumi Dukuh Krempet desanya Patalan. Bakal sangat meriah sekali ya Mbak ya ini ya. Bismillah. Semoga diberi keberkahan dalam bentuk apapun. Ini berarti sebagai wujud syukur warga sini atau gimana, Mbak? Betul, wujud syukur warga sini sudah diberikan kesehatan pastinya dan dimohon keberkahannya dari Gusti Allah dari segi apapun, pokoknya silah berkah. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mbak Iva. Ya, ikutin terus ya, arah-arahan tumpengnya ya. Oke. Digenjong wong papat. Nah, jadi harus kekuatan ekstra minimal 6 orang. Nah, ini dari paling RT3 ya, dari selatan. Ya, ambengnya ini enggak ana sing genjong, kurang orang. Nggih, kirang tiang karena harus satu tumpengnya 6 orang minimal ngoten. Soalnya berat sekali dan tumpengnya besar. Jadi nanti diinformasikan satu tumpeng itu sudah satu paket nggih. Ada nasinya, ada jajannya, jenengan nek nyomot sak plastik ini kumpul lengkap di dateng dalam ini kumpul wuret ngoten nggih. Monggo. Yang belum merapat silakan merapat karena arah-arahan tumpeng akan segera dimulai dan sudah terlihat di titik kumpul ya ini istilahnya alun-alunnya krempet. Nah, sudah terlihat di hadapan panjenengan sedaya niko ada tumpengnya bocil-bocil ya. Samin cilik kita dari Dukuh Krempet. Mana samin krempetnya, bocil? Semangatnya. Ini boleh disepil persiapannya dari kemarin. Nah, tadi malam aja jam 11 belum tidur, jam 3 wis nang arep omahku. Soapan mahal ya Allah Gusti. Klambiku wis tak cuci. Abot mas. Olah abot om. Abot apa? Wong rancang ini kok abot? Iki persiapane sedulur. Bocil-bocil dengan bawa jajan andalannya. Oke, ayo silakan didokumentasikan. Ya, ada juga ini sudah dipukul. Ini meriah juga ini pemirsa. Ada banyak gunungan yang berisi jajanan yang dipikul oleh warga untuk menuju ke kawasan Punden Desa. Nah, ini berat, dibutuhkan kekompakan dan juga kebersamaan. Halo, nggih, semangat Pak De. Guyub rukun sedulur yang ada di desa. Nah, masih ada ini di belakang. Dan ini akan menuju ke Punden Desa. Masih kuat Pak? Masih kuat. Semoga Mbah Ripahlok Junawi ada tempat semua. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Iki sawangannya genang ini tapi ternyata ya abot sedulur. Wis tekan nggone lokasi pundene. Abot Mas, abot, abot. Ah nggih. Halo. Nggih Pak De, semangat Pak De. Abot, abot. Walah. Hati-hati Pak De, hati-hati. Nggih, nggih, nggih.
kalian alon-alon mawon. Nah, ini sudah tiba di kawasan lokasi bundennya. Ini serba unik pemirsa. Ada yang menggendong memakai meja, ada yang memakai tangga dan lain sebagainya. Yang penting itu bisa terbawa ke lokasi sini untuk ambengannya. Inilah guyub rukun kebersamaan sedulur yang ada di Dukuh Krempet, Desa Patalan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Ini akan dilaksanakan bancaannya. Seneng nggih ngeten iki nggih. Gas desa. Arep melu bancaan iki. Halo. Iki adik-adik dari Dukuh Krempet, Desa Patalan nggih. Iki meriah banget iki. Gue bisa ditonton di channel Sahabat Al Arif Blora ya. Wes ngerti? Oh sudah di subscribe, terima kasih ya. Nah, iki akeh banget berkatane ya dek ya. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wow luar biasa. Wakeh banget. Nikita, teseh wonten sing dereng dugi. Oh, niki teseh wonten sing dereng dugi, Mbah. Oh, berarti mangke teseh wonten tambahan nggih.
dua khusus dumateng Bapak Ibu warga Krempet ingkang kula tresnani. Monggo sareng-sareng manjatakan rasa syukur kita pun ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi rahmat taufik hidayahipun kepada kita semua sehingga kita sedaya saged silaturahim wonten punjen mriki kanthi kawontenan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Selajengipun salam. Pres ge. Oh. 2 selesai langsung habis ini. Ini acaranya sudah selesai. Nah,
Alhamdulillah, semua pada seneng, semua pada bahagia mendapatkan berkatan, mendapat ambengan. Rame sekali ini bobolannya ya, para warga ini sudah pulang, sudah selesai melaksanakan hajatan. Pada sumringah semuanya pada nggowo jajanan. Ya seperti ini salah satu tradisi budaya dan juga kearifan lokal yang ada di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Alhamdulillah, yuk rukun kebersamaan. Ini menandakan bahwa Blora itu betul-betul gemah ripah loh jinawe. Dek, untuk pirang kresek ini mang? 4 kresek. Oh, seneng gini wonten acara itu niki nggih. Niki mangke terus mampir dolan teng ngene kancane. Oh, dalemnya mereka mawon. Oh, iki wis padha bobol. Alhamdulillah. Dari kawasan Gebiar Tasakuran, Sedekah Bumi Duko Krempet Desa Patalan, konten kita tutup sampai di sini ya pemirsa. Terima kasih yang sudah selalu menyimak. Tetap semangat, salam sehat seger waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.